Pemirsa, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansa menghadiri acara Lomba Lari Maraton 10K Tingkat Nasional di Candi Muaro Jambi pada Minggu pagi. Ribuan peserta baik dari dalam Provinsi Jambi maupun luar Provinsi Jambi hadir dalam kegiatan tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah suasana kemeriahan acara Lomba Lari Maraton 10 km Tingkat Nasional di Candi Muaro Jambi. Ribuan peserta dan masyarakat terlihat antusias menyaksikan. Selain itu, Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah bersama dengan Ketua PKK ikut hadir event yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jambi tersebut. Selain itu juga turut hadir Gubernur Jambi Al-Haris dan Ketua PKK Provinsi Jambi serta Wakapolda Direktur Bank Indonesia Cabang Jambi dan Sekretaris Daerah, OPD Lingkup Kabupaten dan Provinsi. Dalam kegiatan ini, pemerintah Provinsi Jambi selaku panitia pelaksana menyediakan hadiah ratusan juta rupiah. Kegiatan yang dilaksanakan di Candi Muaro Jambi ini sebagai bentuk promosi pemerintah provinsi terhadap Candi Muaro Jambi, sebab kegiatan lari ini merupakan event nasional. Kami juga turut mengundang Bapak Ariansyah dengan 10 pemenang kategori pelajar. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media dan kami. PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah berharap dengan diadakannya event ini, Candi Muaro Jambi semakin dikenal di mata masyarakat. Ia juga berharap ada bibit-bibit baru atlet lari di Jambi, terkhusus di Muaro Jambi. Selain itu juga disampaikan oleh Al-Haris, Gubernur Jambi, event nasional diharapkan agar membangkitkan minat masyarakat untuk berkunjung di kawasan cagar budaya Candi Muaro Jambi, karena peserta yang ikut pergelaran ini banyak dari luar daerah Provinsi Jambi. Bahkan atlet-atlet nasional ikut serta, sehingga bisa dipromosikan oleh pendatang melihat keindahan dan keasrian cagar budaya Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi ini. Jogetnya sampai bawah ternyata nggak nyampe. Jadi, terus kita lanjutkan. Dan berarti tetap Candi Muaro Jambi ini. Tegas. Diketahui peserta event lari 10 km ini, pesertanya sebanyak 4.000 lebih serta ada 80 lebih atlet yang ikut dalam kegiatan ini. Kegiatan lari 10 km ini diikuti dalam kategori pelari nasional putra-putri, pelajar putra maupun putri dan umum. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.